Kebakaran melanda 3 gudang barang bekas di Semarang, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan membakar 3 gudang barang bekas di Jalan Untung Suropati, Bamban Kerep, Mijen, Semarang. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman sempat terkendala besarnya kobaran api yang menghanguskan gudang. Awalnya api langsung membesar. Saya kan dari kawasan terus ini sudah habis. Aktivitasnya apa? Ada orang di situ masih? Ya, tadi pada istirahat. Tapi kan di airnya nggak ada, jadi tiba-tiba api, apinya besar gitu ya.